Assalamualaikum semuanya, alan wasalan di channel Hidayat Official. Kisah aksi gila pencurian jenazah Nabi Muhammad SAW. Dahulu kala, banyak sekali orang-orang yang ingin mencuri jasad mulia Rasulullah SAW. Aksi ini banyak dilakukan oleh orang-orang zalim dan kafir dengan berbagai macam tujuan dan kepentingan. Makam Nabi Muhammad sendiri dahulu dimakamkan di kamar Siti Aisyah yang sekarang masuk dalam kompleks Masjid Nabawi di kota Madinah Al-Munawwarah. Kepergian sang Nabi sangat menorehkan kesedihan bagi seluruh umat Islam. Beliau adalah sosok utusan Allah yang sangat dicintai para umatnya. Namun di samping itu, banyak orang-orang kafir dan zalim yang sangat benci kepada Nabi. Tidak heran mereka banyak melakukan aksi-aksi konyol guna melemahkan kekuatan Islam dan orang-orang beriman. Salah satu aksi gila yang pernah tercatat dalam sejarah Islam adalah kisah beberapa aksi pencurian jasad Nabi Muhammad SAW. Bermacam cara mereka lakukan untuk menggali, membongkar, dan memindahkan jasad mulia Nabi Muhammad SAW. Aksi ini jelas tidak beradab dan bisa menimbulkan murka Allah dan umat Islam. Berikut kisah beberapa aksi pencurian jasad Nabi Muhammad SAW dalam sejarah umat Islam. Namun sebelum ke ceritanya, mari bantu support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi kalian yang belum ya, agar channel ini semakin eksis menyiarkan kisah-kisah islami. Kisah pencurian jasad Nabi Muhammad SAW yang pertama kali terjadi di masa Raja Al-Hakim di Amrillah. Dahulu, Al-Hakim dikenal seorang raja dari Daulah Fatimiyah yang muslim, namun zalim dan suka menyimpang dari ajaran Allah yang lurus. Kezalimannya sampai membuat masyarakat Mesir sulit untuk tidur nyenyak dan tenang. Ketika masa pemerintahan Al-Hakim, ada seorang zindik yang menghasut sang raja untuk mencuri jenazah Rasulullah SAW. Tujuannya yaitu apabila jasad Rasul dipindah ke Mesir, tentu bisa menarik perhatian orang-orang ke Mesir dan menggantikan kota Madinah. Namun, aksi gila Al-Hakim tentu tidak Allah biarkan seenaknya saja. Sangat mudah bagi Allah untuk menggagalkan aksi-aksi jahat yang hendak menimpa Rasulullah SAW. Atas kuasanya, Allah SWT lantas mengirimkan hembusan angin kencang di kota Madinah. Peristiwa inilah yang akhirnya menjadi penghalang dari aksi jahat para kawanan pencuri yang hendak mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Kisah ini sebagaimana dikisahkan dalam buku Sejarah Masjid Nabawi Asy-Syarif yang ditulis oleh Muhammad Ilyas Abdul Ghani. Kemudian, aksi kedua pencurian jasad Nabi Muhammad SAW masih terjadi di masa Al-Hakim di Amrillah. Meski sudah pernah gagal hendak mencuri jasad Nabi, tapi tidak membuatnya putus asa. Ia lantas melakukan upaya pencurian jasad Nabi lagi. Al-Hakim lantas mengirim seorang utusan dari prajuritnya untuk pergi ke Madinah. Prajurit itu lantas tinggal di sekitar area Masjid Nabawi. Sri prajurit lalu membuat terowongan dengan menggali tanah sebagai akses jalan pencurian menuju makam Nabi. Namun, lagi-lagi Allah SWT menggagalkan aksi busuk pencuri itu. Masyarakat Madinah waktu itu mendengar sebuah seruan, "Kubur Nabi kalian hendak digali." Masyarakat Madinah lalu melacak maksud seruan itu. Akhirnya, mereka berhasil memergoki prajurit utusan Al-Hakim yang sedang menggali tanah untuk membuat terowongan akses masuk ke makam Nabi. Mengetahui kejadian itu, masyarakat Madinah lantas menangkap si prajurit dan kemudian dikenakan hukuman mati. Pencurian ketiga juga tercatat dalam kitab Fushul min Tarikhi Madinah Al-Munawwarah karya Ali Hafidz. Dikisahkan, dahulu ketika keadaan umat Islam sedang lemah, para penguasa dan pembesar Eropa berencana melakukan aksi pencurian jasad Nabi Muhammad SAW. Mereka lalu mengutus dua orang untuk melakukan pencurian jasad Nabi di bulan haji. Kemudian, dua utusan itu menyamar sebagai jemaah haji asal Al-Andalusia. Saat musim haji tiba, mereka tinggal di penginapan yang tak jauh dari makam Nabi. Mereka lantas menggali lubang untuk akses masuk mencuri jasad Nabi. Namun, Allah SWT kembali menggagalkan aksi itu melalui perantara Sultan Penguasa Mesir dan Suriah yang bernama Nuruddin Mahmud bin Zangki. Di suatu malam, sang Sultan pernah bermimpi bertemu Rasulullah SAW.
Sang Rasul berkata sembari menunjukkan ke arah dua orang pemuka Eropa, "Wahai Mahmud, tolonglah diriku dari dua orang ini." Kemudian terkejutlah Sang Sultan hingga terbangun dari tidurnya. Mimpi ini bahkan sempat terjadi hingga sebanyak 3 kali berturut-turut. Keesokan harinya, Sang Sultan mengumpulkan para hakim. Lalu diberikanlah masukan agar Sultan pergi menuju ke Madinah. Sesampainya di Madinah, Sang Sultan lantas mengumpulkan orang-orang lalu membagikan hadiah sedekah kepada mereka sembari mengamati wajah. Namun, Sang Sultan tak melihat wajah dua orang yang ada dalam mimpi Sang Sultan. Sang Sultan lantas mempertanyakan siapakah orang yang belum mendapatkan sedekah. Dan ternyata didapati dua orang yang nampak soleh, kaya, dan juga rajin sedekah sehingga mereka merasa cukup dan tidak berkenan menerima sedekah dari orang lain. Kemudian dipanggillah dua orang itu untuk menghadap Sang Sultan untuk diwawancarai. Ternyata wajah dua orang itu mirip seperti apa yang ada di dalam mimpi. Namun kedua orang itu mengaku jemaah haji yang berasal dari Maroko. Sang Sultan merasa belum begitu percaya dengan omongan dua orang itu. Sang Sultan kemudian menanyakan lokasi tempat tinggal mereka saat ini. Sultan lantas bergegas menuju ke rumah itu untuk melakukan penyelidikan. Dan ternyata didapatilah sebuah galian terowongan di rumah itu yang mengarah ke makam Nabi. Akhirnya Sultan Nuruddin Mahmud bin Zangki menangkap kedua orang itu lalu membunuh mereka. Atas terjadinya banyak tragedi-tragedi dan aksi menyimpang, Sang Sultan lantas memerintahkan untuk membangun tembok di sekitar makam Nabi. Tembok itu terbuat dari timah yang tebal. Fungsi dari pembangunan tembok ini adalah untuk melindungi makam Nabi Muhammad dari kejahatan orang-orang yang hendak kembali mencuri jenazah Nabi Muhammad SAW. Dan supaya tidak ada satu orang pun yang kembali bisa melakukan aksi biadab itu terhadap makam mulia Nabi Muhammad SAW. Aksi keempat pencurian jasad Nabi pernah dilakukan oleh para perampok Nasrani. Mereka melakukan aksi perampokan terhadap para kafilah jamaah haji dan bermaksud juga untuk menggali makam Rasulullah SAW. Mereka lantas menyeberangi laut menuju kota Madinah. Namun Allah SWT lagi-lagi menggagalkan aksi para perampok itu. Kemudian Allah menolak serangan mereka dengan kapal yang telah disiapkan dari Mesir Al-Iskandariyah yang mengikuti mereka. Kemudian ditangkaplah dan ditawanlah mereka semua. Kemudian aksi pencurian kelima pernah dilakukan oleh 40 pria, di mana awalnya mereka semua berniat untuk membongkar makam sahabat Abu Bakar dan Umar. Di suatu malam, ke-40 laki-laki itu hendak menggali makam. Namun kejadian luar biasa terjadi, di mana bumi waktu itu terbelah hingga akhirnya berhasil menelan mereka semua. Peristiwa ini dahulu terjadi di pertengahan abad ke-7 Hijriah, sebagaimana dikisahkan pelayan Al-Harum An-Nabawi, Syawab Asy-Syamsu Al-Malti. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.